Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat wisata? Jumpa lagi dengan channel YouTube Ali Gufron. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi rute jalan menuju satu tempat wisata yang ada di Indramayu, yaitu wisata pantai. Indramayu terkenal dengan wisata pantainya. Pantai yang akan saya tuju adalah Pantai Cemara Indah Indramayu. Letaknya berada di Kecamatan Balongan. Buat sahabat wisata yang ada di Indramayu dan sekitarnya, saya akan memberikan informasi rute perjalanan ini dimulai dari Alun-Alun Indramayu atau Kantor Bupati Indramayu. Kemudian kita melalui Bundaran Adipura dan menuju ke Bundaran Kijang ya sahabat wisata. Dan terus ke arah Balongan, kita nanti melewati Jalan Balongan atau Pertamina. Nah, seperti apa perjalanannya? Buat sahabat wisata yang belum pernah menuju ke sana, mudah-mudahan dengan video ini ada gambaran rute jalan menuju Pantai Cemara Indah. Dan video sebelumnya itu ada video wisata Pantai Cemara Indah Indramayu. Sahabat wisata bisa simak video saya sebelumnya. Buat sahabat wisata yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru seputar wisata dari channel YouTube Ali Gufron. Selamat menyaksikan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.